Wabarakatuh Sobat Ternak se-Indonesia. Kali ini kita sedang berada di Kampung Lubuk Embut, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak Riau. Sekarang kita ada kasus sapi, yaitu sapi dara baru bunting pertama ya. Ini ada gejala mau melahirkan tapi mengalami kesulitan. Ada waktunya melahirkan. Ini kepalanya nih. Berarti apa namanya? Anaknya masih sehat, Pak? Di situ aja. Enggak ada pergerakan lagi anaknya ini. Enggak ada pergerakan. Sudah waktunya melahirkan nih kepalanya. Kakinya. Raimnya nih. Jadi pintunya itu nggak ada buka dia, pinggulnya kecil. Ini namanya nih operasi berisiko besar. Kenapa berisiko besar? Karena dia sudah terjadi beberapa jam, kecuali baru sekitar 2 jam melahirkan. Bener kan? Kita dari jam berapa nih? Ya, kan? Dari pagi. Pagi tadi. Air ketubannya sampai kering gitu. Ini udah kering nih, udah kering kali nih. Iyalah udah dari pagi kok. Jadi kita upayakan cesar. Ya kan, untuk menyelamatkan induk dulu kan. Nah, untuk menyelamatkan induknya, ya kan. Apabila nanti terjadi sesuatu di luar perkiraan kita lah, pendarahan gitu banyak kan. Berarti solusinya dia disembelih. Nah, kita upayakan yang ini dulu, praktis dulu, cesar dulu. Apabila nanti tengah jalan itu kan terjadi hal yang tidak kita inginkan gitu kan. Tiba-tiba pendarahannya di luar batasan kan. Karena ini kan hewan ternak nih cerita ini kan. Jadi selagi bisa kita manfaatkan kan, kita ambil jalan yang paling bagus dulu. Yang paling bagus kondisinya cesar nih. Gitu. Kalau dia dibiarkan, nah potong paksa dia jadinya. Ya kan? Sekarang ekonomisnya masih lebih tinggi nih. Ada harapan dia untuk berdiri lagi kan? Yang sering terjadi di sini ya kayak gitu, Dok. Iya kan? Akhirnya sembelih kan? Jadi ya, paksa lah kayak gitu. Nah, sekarang siapkan pisau dulu. Udah. Udah. Nah, siapkan pisau dulu. Bawa sini sekarang. Masalah gosok dulu lah ya. Apa? Gosok dulu lah ya. Nah, ya boleh. Itu punya bapak. Eneng lele kan? Udah digosok. Udah punya bapak. Udah ambil dulu. Bawa sini, standby di sini. Nah, karena kita bekerjain sama-sama. Iya, oke. Kalau saya sini gak sanggup. Nanti ada instruksi. Nanti kalau sapinya udah keluar, ya kan? Sapinya diguyur gitu. Kaki belakangnya dipegang gitu. Sama kayak orang. Sama berdua. Gosok ini bersihkan mulutnya. Nah, karena kita kerjain harus cepat. Cocok, lebih parang. Nah, kita cesa dulu namanya. Waktu kita terbatas kan. Soalnya kan nggak nyampe 2 jam selesai kerja kita. Ini pasti lebih 2 jam. Waktu kita terbatas nih. Nah, yuk sekarang kita cesa. Siap Pak ya? Ayo. Yuk kan, Lik. Oke. Oke, kita sudah masuk ke tahap selanjutnya. Ini sedang pembersihan lokasi yang akan kita lakukan operasi. Dapat kita lihat langsung. Ini untuk di daerah kita, daerah Sungai Mandau. Penempatan di Lembu Embut. Perjalanan dari Perawang itu kira-kira 2 jam. Dengan perjalanan ya seperti itu. Di sini ada Dokter Hewan Rizal yang nantinya akan menangani kasus. Ini sapinya dengan kondisi sudah kesakitan dari 8 jam yang lalu dan tidak ada keluar anaknya. Itu sudah terlihat, dapat kita lihat semuanya itu berdarah pada bagian tentunya vulvanya. Sudah mengeluarkan darah dan sudah berlalat juga, dapat menimbulkan infeksi. Makanya oleh karena itu harus segera kita lakukan pengoperasian cesar untuk pembukaan dan pengeluaran dari si fetusnya yang ada di dalam si sapi.
Cesar sapi kita pada hari ini berhasil induk bisa kita selamatkan, namun anaknya sudah mati di dalam sesuai dengan hasil pemeriksaan kita ketika tadi sebelum kita lakukan tindakan. Maka program utama yang kita lakukan di sini adalah menyelamatkan induk, karena nilai ekonomis induk apabila dia nggak kita cesar jatuh terlalu jauh. Maka untuk sobat ternak, apabila gejala sapi melahirkannya udah nampak 30 menit melahirkan, langsung hubungi petugas. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.